Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari, mengakui tantangan berikutnya kian berat setelah mereka melaju ke 16 besar Thailand Open, Selasa 14 Mei 2024. Rinov Mitya melaju ke putaran berikutnya setelah menundukkan ganda India, Visumet Reddy Sike Reddy dengan skor 21 banding 12 dan 21 banding 16. Pada babak selanjutnya, mereka akan bertemu Satish Kumar Karunakaran Adya Varyatyuga dari India. Menurut Rinov, strategi kemenangan mereka cukup sederhana. Mereka berusaha agar setiap pukulan selalu masuk dan itulah yang terjadi di lapangan. Sementara, Pitya mengakui meski menang, adaptasi dan permainan belum sempurna dan harus diperbaiki. Apalagi dari awal tahun, mereka belum banyak menjalani pertandingan. Pitya juga menegaskan, dalam pertandingan hari ini, embusan anginnya berbeda dengan saat latihan kemarin. Rinov Pitya menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan bermain di Olimpiade tahun 2024 mendatang di Paris.